Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendy.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman ya, ini adalah hari keempat ya di mana masih belum punya flashy flash ya. Kayaknya nanti malam kita bakal gacha ya, bakal live streaming kita gacha cuy karena saya sudah tidak sanggup ya. Sudah tidak sanggup ya, BP beda jauh, kalah cuma karena gara-gara ya FF kampret ya, sehingga speed saya diacak ya. Mau nggak mau cuy, kalau nggak mau ganti equip ya pakai speed ya, harus gacha FF cuy. Bangke anda FF ya, kampret FF cuy, bener-bener ya. Arena gue anjir, arena gue dihajar terus-terusan sama yang punya FF ya. Menang FF doang ya, membuat ya aing kesulitan untuk nge-carry arena ya cuy. Dan sekarang arena turun lagi, udah di 2, turun lagi ke 6. Kampret TND tan ya, kampret kambutan ya. Gila loh, dia combo ya, kalian bisa lihat sendiri. Dia mengkombokan ya, di sini ada si Flashy Flash dengan si King. Jadi 2 speed booster sekaligus ya cuy, 2 speed booster sekaligus. Kemudian atomiknya A2 yang kemudian sudah purple 5. Goketsunya A2 juga sudah purple 5. Semua sudah purple 5 kecuali si Flashy Flash sama si King ya. Dan kayaknya kita bakal coba lawan lagi cuy. Ini mau gak mau memang tim terbaik gue seperti ini cuy. Gue masukin MB bisa ya, cuman harus disetting lagi ya cuy. Gue masukin MB bisa cuman harus disetting lagi. Males ya, harus ganti equip lagi cuy ya. Harus ganti equip pakai speed nih semua cuy kalau diganti ya. Oke, jadi kita coba saja dulu seperti ini ya. Let's go, kita coba dulu ya. Sekarang kita coba lawan TND Tan dulu karena dia pengguna FF cuy. Oke, mudah-mudahan FF-nya nggak ada pintu ya, sehingga kita bisa mengambil alih lagi ranking 2 cuy. Ya, ini posisi cuy. Posisi menentukan ya, posisi menentukan ya. Oke, bismillah teman-teman. Oke, dan kita sudah masuk ya ke dalam arenanya cuy. Dan kita lihat di sini untuk FF-nya sendiri ya, dia ditaruh di paling bawah ya. FF-nya ditaruh di paling bawah. Kemudian ya, si ada si Kabuto, Kabutonya ditaro di tengah. Gue sih masih rada berani gitu cuy ya, ngotak-ngatik kalau lawan yang ada FF doang gitu cuy ya. Cuman kalau udah ada FF terus kemudian ada Phoenix Man ya, itu membuat aduh kampret ya, rada susah cuy, rada susah tuh melawan mereka berdua ya. Oke, dan kita lihat ya, ini masih ronde pertama ya, dan speed gue ya betul ya diacak ya, dan semuanya jadi kalah bos ya. Kita lihat semuanya jadi kalah. Tenang. Sabar. Ini adalah ujian, teman-teman. Sabar. Ini adalah ujian ya. Oke, dan kita lihat di sini ya. Langsung di sini untuk si King-nya mengeluarkan ultimate ya. Widi, langsung ulti dong ya. Gila cuy. Semua karakter dia ulti duluan. Bos. Luar biasa ya, dan di sini kita lihat ya untuk FF-nya ini di satu kolomin bersama si King ya. Satu kolom bersama si King sehingga ya King-nya ulti kedua cuy. Dan yang di satu barisnya dapat buff speed dari si King. Luar biasa bos. Luar biasa ya. Oke ya, jadi cuma dua karakter doang yang tidak kebagian buffer speed ya. Yang tidak kebagian booster speed yaitu si Kabuto sama si Geryu Gansop ya. Sama si Geryu Gansop. Oke, langsung kita hajar dulu sini ya. Speed paling cepat di tim gue ya si Kabuto, karena Kabuto speednya A2 cuy untuk monsternya ya. Untuk monster stunnya A2 semua bos. Gila loh, kemikubilnya tendangan maut. Mamam nih bos, 40 juta lu langsung gad. Aduh, gak gad mode. Tidak gad mode, ini dia ya. Kita kasih dulu burst ya. Kita ngeburst dulu baru atomik ya. Atomik kalian lihat ya, speed paling buncit cuy, sehingga dia tidak kebagian ultimate. Atomik saya tidak kebagian ultimate cuy, karena speednya nggak dinaikin ya di hero stunnya cuy. Speednya nggak dinaikin. Memang si ketik dan evasion ya, untung ya, biarin ya. Rada hoki juga lah ya, karena percuma ultimate juga ke kolom yang ada si ini nih, yang ada si apa namanya, yang ada si FF ya. Evasion semua cuy, alias evade semua ya. Jadi nggak apa-apa ya, basic attack saja. Dan kita lihat lagi sini, langsung ditembak. Nah, lebih bagus nih drone-nya si King nih cuy. Bisa masuk, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak ya. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Oke, let's go. ITND mulai mengambil alih nih cuy dengan FF-nya. Juga Temeru Jetsugi ya, basic hit. Mamam nih bos, 26 juta. 26 juta nih damage-nya.
lumayan juga di FF ya, 26 juta bos. Oke, kita tembak dulu dengan Epassion ya. Epassion kampret ini tuh. Epassion tai kucing ini. Oke, kita coba hajar dengan King. Kita coba juga cuy ya, santai. Oke, udah dua nih yang masuk guardboard nih, FF sama si Kabuto ya. FF sama Kabuto, dan ini dia serangan dari Sunbait-nya cuy. Kita lihat Sunbait-nya 15 juta kecil ya, Sunbait-nya kecil walaupun A2 tapi tidak terasa bos ya. A2 tapi tidak terasa ini bos. Oke, nice refleks nih, mamam. Mampus lu, langsung guardboard nih. Langsung guardboard, ih hajar dong Kabuto-nya. Kabuto, buset. Gila sakit, 63 juta cuy damage-nya. 63, mampus lu kena ini ya, kena gagah. Oke, tenang, boros gue masih ada satu krocok cuy. Boros gue masih ada satu krocok ya. Krocok yang Parah. Ini kayaknya nih rada susah nih kalau begini cuy. Rada susah, jangan dihajar dong bos. Jangan dulu, reflek mamam. Dan buat lagi. Oke, lanjut cuy. Langsung asura mode ya, asura mode ke karakter yang ada god mode cuy. Percuma buang-buang energi terus. Atomic gue kagak ulti-ulti ini cuy ya. Atomicnya kagak ulti-ulti ini. Lama-lama gue pasangin satu spin, tapi tenang ya. Nanti malam gue gacha FF cuy. Gue gacha FF. Oke, Miku biru. Tendang. Mamam nih mang. 39 juta mati lu satu. Nah, enaknya gini kalau enggak ada Phoenix Man ya. Udah mati udah aja. Enggak usah hidup-hidup lagi cuy. Coba kalau ada Phoenix Man, udah mati dibangkitin lagi ya. Udah mati dibangkitin lagi. Bagian belakang masih terlindungi ya. Mudah-mudahan langsung meledak nih nanti nih. Ya meledak kalau cowoknya boros ya, sehingga mereka jadi godbot lagi cuy. Mampus. Oke, cakep. Di sini kita lihat ya, Sunbait Slash. Mamam nih. Epas 16 biji doang yang masuk debetnya cuy. 16 biji doang. Gila loh, 16 biji doang debet yang masuk sisi FF. Luar biasa, malah yang mati King gue cuy. Yang mati malah King gue. Oke, flashy hit. Wishet 9,1 juta nih. Aduh sakit nih. Aduh jadi kalah nih kalau begini mah cuy. Tolong Epas yang bisa damage 4, 17, 1, 1. Apa sih ini damage beginian? Damage apa di beginian cuy? Oke, dan ini King-nya ngulti cuy. King-nya dia ngulti terus kemudian ya ditambah dengan si Atomic Samurai ya. Atomic Samurai-nya ngehajar si Kabuto ya. Mudah-mudahan Kabuto-nya masih god mode cuy. Mudah-mudahan masih Kabuto-nya kita lihat yang enggak god mode. Dor. Damage-nya berapa? 14 juta refleks nih, refleks mambum mamam. Oke, ternyata atomiknya A1 cuy, atomiknya A1 ya, dan dihajar dengan Biku Birunayo 34 juta dan meninggal seketika. Kabutonya langsung refleks ya, lumayan refleksnya cuy. Dan kita lihat ya asura mode lagi cuy, asura mode sekarang jadi gue yang tersingkir, jadi 3 jadi 2 lawan 5 cuy, 2 lawan 5 sekarang. Modal Epassion doang. Oke, 56 juta mati satu ya, sekarang 4 lawan 2. Oke, Atomic Samurai di sini dan Sunbait Slash. Mamam nih. Oke, Epassion nice god mode ya. God mode cuy, untuk si FF-nya god mode. Cuman mau gimana ini cuy, masa 4 lawan 2. Aduh, Adi, pengen gue skip aja nih 4 lawan 2 cuy. Balik lagi Kabuto, tenang. Kabuto nyawa ke level 2 cuy. Balik lagi cuy. Slow. Masih bisa ya, masih bisa. Oke, nice Kabuto ya. Cakep, refleks. Gak ada sakit-sakit, cari refleks cuy. Tembak lagi di sini ya. Oke, nice, cakep. Tembak lagi, bos. Terus aja tembak nih. Terus saja tembak ya sampai ini cuy, sampai ketakutan ya orang-orang. Oke, kita lihat masih belum cuy, masih belum kalah, tenang. Masih ada sedikit ya atau secercah harapan yang datang. Ditembak terus pakai drone King. Aduh, mati dah Kabuto Ayu ini mah, mati. Aduh, please ke. Nice, pinter ke Goketsu. Untung enggak ke si Atom cuy. Untung enggak ke si Atom. Aduh, jadi kalau begini gimana caranya? Gimana caranya nih cuy? Jangan mati dong. 29 juta. Oke guys ya, tersisa 2 karakter di sini ya. Tersisa 2 karakter, apakah jadi terbantai? Kita lihat cuy, gara-gara speed yang acak-acakan. Kita tendang dulu sini dengan Miku biru nayo. Tendang. Mamam anjir. 446 juta mati. Oke, sekarang sisa 2 di sini. Kampret nih yang ngeselin nih. Siapa namanya? Si FF yang ngeselin. Gila lo cuy. Oke, mati satu. Please FF-nya mati. Ya dengan Sunbait Slash.
Anjir, kagak tembus-tembus. Evasion terus, bos. Evasion terus. Wah, parah nih, cuy. Satu FF doang itu yang bikin ribet, cuy. Satu FF doang yang bikin ribet, ya. Gue nggak tembus-tembus ke belakang nih kalau begini. Ada nggak sih yang buat nurunin evasion rate musuh, cuy? Ada nggak yang buat nurunin evasion rate musuh? Tolong dong komen di bawah, guys, ya. Yang buat nurunin evasion rate musuh ada nggak gitu? Kayak misalkan block rate kan diturunin pakai critical gitu, cuy. Terus kalau evasion rate dituruninnya pakai apa gitu, cuy? Tolonglah, tolong, saya butuh bantuan ini. Tembak dong FF-nya. Gimana tembusin belakangnya ini, cuy? Gimana tembusin belakangnya, bos? Oh, udah, ini mah kalah ini mah, cuy. Ntar dulu, cuy. Tenang-tenang, jangan sampai menyerah sampai ujung akhir pertandingan, cuy. Ini kudu nanya kita tendang evasion terus, bos. Oke, mati. Nice, thank you Goketsu, ya. Wuh, seenggaknya mati sama Goketsu. Oke, dan kita lihat 23 juta, cuy. Nggak sampai membuat Goketsu musuh mati, ya. Tidak sampai. Nah, sekarang 2 lawan 2. Ayo, 2 lawan 2 sini. Hajar Goketsu aing. Goketsu 18 juta di SP-nya, cuy. Nggak bakal kuat Anda. Tembak, mantap jiwa. Tembak lagi. Speed gue jadi kalah, cuy. Speednya jadi kalah, cuy. Oke, langsung di Miku Biru Nayo, ya. Tendang. Mamam, bos. Cakep. Tendang lagi. Nice. Tembak lagi. Mamam. Sedikit lagi, cuy. Tolong. Oke, mati lu. Nice, mati nih. Oke, otomatik. Sisa satu. Udah menang gue kalau begini, cuy. Oke, cakep. Dan ini dia serangan terakhir dari Sunbeam Slash. Mamam. Oke, menang, cuy. Oke, teman-teman, ya, jadi lumayan, ya, masih bisa menang, ya, untuk melawan si FF, cuy, ya. Cuman kesulitan juga, ya, karena FF itu evasion rate-nya, cuy, kampret banget, cuy. Evasion rate-nya kampret banget, ya, dan kita masih stay di ranking 2. Ranking 1 rada susah, ya, kenapa? Karena ada si Phoenix Manda, cuy. Ada Phoenix Manda, ya, lebih dari FF ngeselinnya. Oke, thanks for watching, and see you next video. Ciao, salam ampas.